at the door. I only wanna play a little ding dong. You can't keep me waiting. It's already too late for you to try and run away. I see you through the window. You're not very good at finding ding dongs. Kaget gua. Belum pernah ada joker se-elastis ini. Casting deh di Joko Anwar atau di siapa. Keren itu banget, jadi sama setan. Dia pasti dia gak laku bisa, deh. Wah, gak bisa. Kalau Joko Anwar kan filmnya Pengabdi Setan. Ini Pengabdi Tulang. Lihat aja tuh tulang-tulangnya. Gak, tapi kan rata-rata. Sorry, namanya siapa? Yudi. Yudi. Yudi, nama panjangnya tau gak? Siapa? Yudi Goyang. Enak dong, Wak. Yudi. Kamu Yudi, datang. Yudi. Yudi, bukan dong, ramai-ramai itu. Yudi. Ini suka ngejok ya.
Bukan geng aku orangnya serius. Yudi. Enggak jadi ya, takut. Yudi, bisa enggak kalau normal aja? Kan ini cuma untuk ngomong-ngomong. Enggak bisa dia. Oke, okay, Yudi. Tadi gue lihat dia ke kamar mandi, jalannya ngerangkak gitu. Astagfirullahaladzim. Iya, dia ngerangkak, Mam. Di atap lagi. Dia gini ngerangkak takut gitu. Takut sih. Pipisnya aja kayang. Yudi, pertama-tama saya boleh enggak minta tepuk tangan sekali lagi buat Yudi? Yang saya suka, ini bukan cuman pertunjukan akrobat ya, karena inti dari tadi itu adalah kemampuan kamu kan untuk memutar badan dan lain sebagainya. Tapi yang aku suka adalah konsep, karena ini adalah pertunjukan. Konsep yang kamu pikirkan itu menurut aku menarik sekali. Jadi kebayang bahwa enggak cuman kamu di situ merangkak-merangkak ataupun apapun yang bikin orang lain serem, tapi justru ada ceritanya, ada alurnya yang membuat kita barusan kayak menonton film pendek lah setidaknya. Apalagi ada interaksi juga sama kita, itu juga amat sangat menarik. Jadi Yudi, kamu adalah hantu yang menarik. Apaan sih, Cak? Apaan sih, Cak? Hantu yang menarik. Loh, udah bagus lo narasi aja belakangnya begitu. Apaan sih? Jaja, lu kan pertama kali lihat nih. Tapi dia konsepnya hari ini bukan hantu, dia Joker. Kamu Joker. Iya, kan? Tapi kan aku lihatnya kayak hantu. Ya lu mah apa juga kayak hantu, Aca. Mantan lu aja lu bilang hantu dulu. Iya. Jaja, lu kan pertama kali lihat. Setahu gua lu gak pernah suka nih performance kayak gini nih. Tapi pas awal tuh gua kayak, kenapa dilolosin? Itu yang pertama, sorry to say. Karena kan act-nya inside the box, right? Waktu itu, ya, yang ya. Lu masuk, dikunciin, terus mau dikargo kan ke Zimbabwe waktu itu. Itu gak usah lu bahas yang itu. Oke. Okay. Nah ya, terus tapi pas kedua ini, I didn't expect lu turun dari sana. It was cool. Sama ada dua orang lagi di belakang yang nge-distract. Gue expect-nya lebih daripada tadi sih. Kenapa lu gak naik ke sini coba? Naik ke sini, Cuk. Takut rusak, Mega. Enggak kuat. Kaki lu naik aja udah dibilang enggak sopan sama penonton, apalagi dia naik di sini, Wa. Iya. Iya benar juga. Penonton emang masalah duduk dong, yomelin. Anyway, tapi yang jelas sih malam hari ini memang benar, aku setuju. Kamu terbantukan oleh konsep. Makanya kalau kamu sampai lolos masuk ke selanjutnya, berarti itu konsepnya harus dimatangin lagi. Oke, Shay. Silakan beristirahat, nanti kita kabarin ya. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Yudi. Yudi, selamat beristirahat. Nanti kita bangunin dia. Gak usah nengok, Pak. Tadi jatuh.